kita terima satu soko eksekutif Menteri Puan Kecho di KYA tuntut pelawat daripada China ditahan immigration, dibebaskan. Saya cukup sedih nampak ini berita boleh keluar. Semalam saya sampai kemarin petang saya sampai immigration pasal banyak aduan masuk komplain kenapa immigration selalu ditahan orang tiada alasan ataupun tiada bagi tahu apa kesalahan dia orang. Saya difaham satu masalah dia, dia orang tidak boleh communicate. Tetapi saya cukup sedih. Saya sudah minta Malaysia Airport bantu mengadakan orang boleh cakap bahasa Mandarin, bahasa Tamil, bahasa Arab. Mesti mau disediakan. Saya difaham ini sekarang pandai cakap Mandarin ya, sudah ada bersedia. Tetapi selalu ini kejadian, pegawai imigresen tidak mau diguna. Bila dia orang tidak boleh komunikasi, itulah dia orang bawa dia orang masuk pergi ATL. Saya cuma tanya imigresen, masalah dia, dia pergi rampas orang punya telefon. Tapi di dalam kuasa, imigresen, pegawai imigresen tak ada kuasa pergi rampas orang punya barang-barangan ataupun orang punya harta. Unless you are proven, he or she is wrong. Macam contoh kes semalam ini wanita, dia bukan bebas pasal saya, pasal tiaran tiada reason boleh ditahan sama dia. Cuma dia orang kata dia tak ada tempat tinggal, tidak boleh membuktikan tiada tempat tinggal, tiada tiket. Tapi dia semua ada dalam dia main telefon. Pasal dia datang sama satu dia punya superior. Kenapa immigration takut sangat orang gambar dia kasih viral dia keluar ini semua? Ini viral saya boleh confirm 100% daripada immigration. Pasal saya di immigration punya office, saya mau minta siasatan in detail check siapa kasih viral keluar daripada mana satu telefon. Saya mau minta ke MC kasih check keluar siapa dia. Mesti mau ambil ini pegawai on the task. Why they do that? Kenapa dia buat itu berita tidak tentu? Ha? Buat ini ya, tuduhan-tuduhan, buat fitnah. Pasal dia mau selamatkan dia punya immigration sendiri. Ada segini dia punya pegawai sendiri. Ini wanita bagi tahu sebelum saya sampai, masih lagi ada satu pegawai, tiga paku yang tanya dia, bila boleh bayar wang? Kalau bayar, you boleh terus bebas. At the same time, dia bagi tahu minta orang bagi 3,000 keluar, bila-bila mau masuk boleh lagi suruh dia bayar 3,000 lagi, dan juga bayar visa processing fee 12,000. Ini bukan undang-undang daripada kerjaan perpaduan. Dan saya dipaham dia bagi tahu dia ada, kalau dia orang bayar ini kira satu kali contoh macam toh limpas immigration. Dia kalau bayar, dia orang atas special link untuk dia orang. Dia akan bagi tahu special link kepada dia. Ini dah cari masalah. Saya minta MC serius pergi check ini siapa viral keluar ini. Immigration BH, saya talang immigration. Memang kita dapat checknya siapa. Saya minta Menteri Penerangan, pertolongan kita siasat ini bergerak. Dan juga saya minta mana-mana pihak, marilah kita bersama-sama pertahankan imej negara kita dan kasih maju ekonomi negara kita. Sekian.